Hujan deras dan angin kencang di kawasan Simpang Basecamp Batu Aji pada Jumat siang mengakibatkan beberapa pohon dan baliho tumbang. Brigadir Tamsir SH, seorang saksi mata, menuturkan hujan lebat dan angin kencang terjadi ketika akan sholat Jumat. Pohon yang tumbang tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas. Oleh polisi dan warga sekitar, tumbangan pohon tersebut langsung dibersihkan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pak, tadi kejadian sekitar jam 12 ke atas pas sholat Jumat. Jadi pas angin kencang, hujan pun lebat, jarak pandang mungkin sekitar 5 meter ke depan. Ya. Jadi ya alhamdulillah berkat kerjasama dengan masyarakat di sini, ini tadi sempat agak ke tengah. Kita dorong untuk ranting-ranting, ini ada baliho yang roboh, di sana juga ada. Jadi alhamdulillah untuk korban saat ini tidak negatif. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.